Emma's Kitchen. Hari ini kita akan melihat tentang cara membuat kek kopi. Mari kita pergi dalam video ini. Dalam mangkuk, 1,5 sudu kecil serbuk kopi Nescafe, 3/4 cawan gula, 3 sudu besar air panas. Pukul dengan baik. Pukul hingga pekat dan berkrim. Pukul seperti ini. Tambah 1/4 cawan minyak, 1 cawan tepung gandum. Tambah 1/4 sudu kecil garam. 1 sudu kecil serbuk penaik. Separuh sudu kecil soda berkarbonat. Ayak tepung. 2 sudu kecil cuka putih. Gaul sebati tanpa ketulan. Separuh cawan susu. Tuangkan sedikit demi sedikit dan gaul rata. Tiada ketulan dan adonan kek sudah siap. Dalam mangkuk, sapukan minyak. Tambah kertas mentega. Masukkan adonan kek ke dalam mangkuk. Ketuk untuk melepaskan gelembung udara. Untuk membakar, gunakan kuali. Letakkan pendirian di atasnya. Letakkan mangkuk adonan. Tutup dengan penutup. Atau gunakan periuk nasi. Letakkan pendirian di atasnya. Tutup dengan penutup. Panaskan dalam api yang tinggi selama kira-kira 10 menit. Sekarang buka dan letakkan mangkuk adonan kek. Tutupkan. Bakar selama lebih kurang 35 hingga 40 menit dengan api kecil. Untuk menyediakan krim, 1 sudu besar serbuk kopi Nescafe, 1 cawan gula, kisar dan tambah, 2 sudu besar air panas. Pukul hingga pekat dan berkrim. Tutupkan. Letakkan di dalam peti sejuk. Selepas 40 menit, gunakan pisau untuk memeriksa sama ada kek sudah siap. Tepung mesti tidak melekat pada pisau. Kek sudah siap. Letakkan di luar dan biarkan menjadi sejuk. Pindahkan ke pinggan. Keluarkan kertas mentega. Potong kek hingga 2 bahagian. Sapukan sirap gula. Sapukan krim. Letakkan bahagian kek yang lain. Sapukan krim. Membuang lebihan lap krim dengan kertas tisu. Gunakan sirap jam atau coklat. Jangan lupa mencoba resepi ini dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih semua dan kita jumpa lagi.